Ngapain sama susu? Ini susu. Kita kasih kartu lupa, saya bilangin kalau ada masalah kita telepon aja. Hati-hati juga ada masalah. Baik, Bang. Alat turun mati nih. Mua dia yang masalahmu. Telepon mah. Dia tweetin dia nomor. Telepon nih, ada masalahmu. Mana ruang susah. Telepon nih, mari bantu. Supaya mu susu. Ini daerah yang memang tidak berpotensi untuk dijadikan lahan hasil ya. Dijadikan saja sebuah perumahan untuk para pejabat-pejabat yang nantinya yang akan bersama saya. Baliho-baliho seperti ini, Bang. Kalah lah dengan baliho kita, Bang. Jelas, sudah pasti. Karena ini kualitas gambarnya ini murahan ini. Oh iya, Bang. Apalagi kan kita punya gambar ada HP-nya, Bang. Kentara HP mahalnya, Bang. Punya HP, punya mobil. Apalagi istri sudah cantik. Ya. Kalau sudah nanti duduk itu ya korupsinya mungkin kecil-kecil saja lah. Kita di situ ada dongkrak bangsa gitu kan, Bang. Jadi kita selalu mendongkrak memang, Bang. Dongkrak suara apapun ya, kita harus menang. Betul, Bang. Halal susah, haram susah juga ya. Ambil dua-duanya saja. Betul sekali, Bang.
Tidak jadi masalah itu. Dalam politik itu tidak ada lawan yang sejati, tidak ada kawan yang sejati. Libas yang melawan, dongkrak yang naik. Uang! Ya, 49. Itu? Itu? Bagi kartu. Kasih ya. Buat bagi-bagi semua kartu. Jangan lupa ceplos 45. Bagi kasih diri. Ya, kalau tuh. Di sana. Cerahnya nusuk gimana ya? Oh, ini nusuk lagi ya? Terus partai dongkrak masa nomor 45. Ya, ya. Ya, Pak. Insyaallah. Main uang dulu. Itu sudah dibayar kartunya? Sudah, Pak, sudah. Ini, Pak. Tolong bagi-bagi rupanya, Pak. Oke. Gampang sudah para teman kartu ya. Halo, assalamualaikum. Benar ini dengan Haji Anto Boka? Seseorang membutuhkan bantuan Anda, Pak. Saya sudah siap berangkat ini untuk sosialisasi di daerah situ. Nah, jangan lupa itu baliho yang besar, yang paling besar, ukuran yang paling besar itu dibawa serta ada sekalian pasang untuk supaya rakyat, supaya masyarakat setempat itu memilih saya.
beneran ya? Kalau begitu, Sus, ini bapak ini dilayang baik-baik ya? Karena ternyata dia seorang pejuang. Oke, Sus, semua data-datanya ini taruh di meja saya, kemudian nanti saya resepsi kasih Sus ya. Sebelum pencoblosan gitu, Dok. Tapi masalahnya itu nyawanya. Tapi yang lebih penting nyawanya diselamatkan daripada dia memaksakan diri untuk mengikuti pemilihan selanjutnya. Persoalannya kalau beliau tidak ada pada saat pencoblosan, suaranya mau hilang hilang satu suara lagi dong, Dok. Jadi bagaimana mungkin kita bisa ikutkan dia bahwa nyawanya ini terancam. Tapi bagaimana, Pak? Posternya sudah kami pasang. Semuanya sudah kami pasang, Dok. Terserah kalian, tapi yang jelas saya menyarankan bahwa sabar dulu. Saya menyarankan bahwa bapak ini diopname selama 2 bulan. Aduh.